Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi pada channel AF Studio. Di video kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk mengatasi layar kuning pada handphone Infinix Smart 9 ya. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, comment, serta subscribe video ini, channel ini juga ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru dari channel ini ya. Nah, teman-teman, untuk mengatasi layar kuning pada handphone Infinix Smart 9, teman-teman, itu tandanya bahwa teman-teman mengaktifkan mode ini ya, mode mata atau perlindungan mata ya. Nah, untuk caranya teman-teman bisa masuk ke bagian pengaturan, setelah itu ke bagian layar dan kecerahan. Nah, setelah itu teman-teman ada di sini namanya perawatan mata ya. Nah, itu yang menyebabkan handphone kita layarnya jadi terlihat kuning ya. Ini bisa kita matikan saja. Nah, kan setelah itu layarnya akan kembali normal seperti biasanya atau seperti baru ya. Seperti itu teman-teman, bagaimana caranya mengatasi layar kuning di handphone Infinix Smart 9. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, serta subscribe video ini dan juga channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.